Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Rela jadi mu'alaf demi dinikahi anak Jokowi. Penampilan selfie Ananda lagi-lagi bikin salpok saat pelantikan suaminya sebagai wali kota Solo. Rela jadi mu'alaf demi dinikahi anak Jokowi. Penampilan selfie Ananda lagi-lagi bikin salpok saat pelantikan sebagai wali kota Solo. Penampilan selfie Ananda, istri Gibran Raka Buming Raka, selalu mencuri perhatian. Sejak kemunculan pertamanya, netizen seperti dibikin penasaran dengan gaya padu padan menantu Jokowi ini. Selfie Ananda tetap terlihat cantik walaupun dengan penampilan yang sederhana. Selain memiliki pesona kecantikan yang luar biasa, menantu Jokowi ini juga dikenal dengan pribadi yang sederhana. Bahkan dalam acara berbusana, istri Gibran Raka Buming ini pun begitu simpel. Meski begitu, ia masih tampak elegan. Tak heran jika setiap penampilannya selalu ditunggu-tunggu masyarakat di setiap momen. Potret kesederhanaan selfie ini beberapa kali terekspos oleh media. Baru-baru ini, penampilan sederhana selfie membuat publik berdecak kagum. Bagaimana tidak? Penampilan menantu Jokowi ini terkadang mengundang decak kagum banyak kalangan. Tampak sederhana dan tidak pernah neko-neko. Penampilan selfie Ananda justru sering dipuji. Seperti pada penampilannya terbaru saat sedang menghadiri pelantikan suaminya, Gibran Raka Buming Raka, sebagai wali kota Solo. Menjadi seorang menantu Jokowi, kehidupan selfie Ananda pun kini kerap menjadi sorotan publik. Seperti penampilan selfie Ananda saat ini selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Namun jangan salah, selfie Ananda sempat memenangi ajang Putri Solo pada tahun 2009 silam. Kesempatan tersebut membuatnya dikenal banyak orang, bahkan bisa memikat hati seorang Gibran Raka Buming Raka yang terlihat sangat pendiam. Untuk bisa bersanding dengan Gibran, selfie harus menempuh jalan yang tidak mudah. Wanita kelahiran Solo 9 Januari 1989 ini harus rela berpindah agama untuk bisa bersanding dengan anak sulung Presiden Jokowi. Kabar selfie pindah agama itu juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Banjarsari, Muhtaroji. Muhtaroji mengungkapkan, jika pada berkas pernikahan selfie Ananda, terdapat surat pernyataan pindah agama. Meski di awal pernikahan, selfie harus rela diguncingkan. Nyatanya kehidupannya dengan Gibran kini justru adem ayem. Bersama dua buah hatinya, tampak sederhana dan tidak pernah neko-neko. Penampilan selfie Ananda justru sering dipuji. Hadiri pelantikan Gibran Raka Buming jadi wali kota Solo. Bagaimana penampilan selfie Ananda? Istri Gibran Raka Buming Raka kenakan kebaya merah menyala. Ikut hadiri pelantikan Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo, selfie Ananda curi perhatian. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.